Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah kita ketemu lagi secara online ya teman-teman Gimana lagi pada ngapain nih? <gup> Semoga teman-teman udah selesai pekerjaan rumahnya ya Jadi bisa santai nontonin videoku sampai selesai Tapi kalau teman-teman masih ada yang sambil bekerja Yuk aku temenin biar lebih semangat nih kerjanya Oke okay, ini aku baru banget selesai nyuci ayam dan ini dapat bonus kulit Alhamdulillah Jadi kali ini aku mau bikin bubur ya teman-teman Aku tuh ini haid bulan ini gak tahu kenapa Dikasih pinggang aku tuh sakit banget dan ini tiba-tiba aku kepengen makan bubur ayam Jadi ya udahlah kita masak aja karena aku udah males banget keluar Oke, okay, sambil ngerebus air, di sini aku mau siapin dulu untuk berasnya. Ini aku mau buka dulu, beras santap andalan aku. Yang aku buka sekarang adalah beras santap kemasan 5 kilo ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya untuk kemasannya ada yang berapa aja sih, Mbak? Dia tuh ada yang kemasan 2 kilo setengah, ada yang 5 kilo juga ya teman-teman. Dan untuk event di bulan ini, santap itu lagi berhadiah. Di dalam setiap kemasan ada satu sendok cantik seperti ini. Nah, ini adalah hadiah dari beras santap ya teman-teman. Ini tuh untuk sendoknya tebel banget pokoknya aku suka. Kenapa aku selalu pakai beras santap? Karena dia tuh beras berasnya beras premium tapi harganya merakyat alias ekonomis teman-teman untuk masak bubur kali ini aku nggak banyak banyak karena aku makan sendirian tahu sendiri ya kalau kita masak bubur berasnya satu gelas aja itu udah bisa jadi lima porsi ini teman-teman jadi aku di sini masaknya nggak banyak-banyak karena aku sendiri yang makan suami aku nggak begitu suka bubur ya apalagi kalau bubur yang dimasak pakai ayam suamiku tuh kurang suka teman-teman nah ini untuk berasnya aku cuci ya seperti biasa dicucinya tiga kali sampai benar-benar bersih dan ini mau aku rendam sebentar aja nah untuk Tips masak bubur kali ini kita harus pakai beras yang benar-benar pulen. Nah, untuk beras santap ini berasnya super pulen banget ya, teman-teman. Next, ini alhamdulillah untuk airnya udah mendidih. Jadi, yang kita masukin adalah si ayamnya terlebih dahulu. Aku mau bikin kaldu dari ayam. Jadi, tadi air sama ayamnya aku rebus terlebih dahulu. Tipsnya supaya bisa dapat kaldu yang enak itu airnya harus mendidih ya, teman-teman. Untuk bumbunya, di sini aku pakai dua bahan. Aku pakai bawang putih, 3 siung yang aku geprek dan juga jahe. Wajib pakai jahe karena aku kepengen bikin bubur yang bisa uh, ngangetin badan aku ya teman-teman. Nggak tahu kenapa head di bulan ini tuh aku ngerasa badan aku nggak enak banget. Kayak gampang meriang gitu dan juga pinggang aku sakit. Kalau perut sih nggak terlalu sakit ya teman-teman. Oke ini ayamnya udah cukup mateng jadi mau aku angkat aja Next sekarang di sini mau aku angin-anginin dulu Dan untuk bumbu yang udah aku potong seperti jahe dan juga bawang putih geprek Ini mau aku rebus nih teman-teman Nah jadi kita masukin jadi satu dengan si air kaldunya itu Beserta beras yang udah kita cuci bersih tadi Nah dari satu gelas beras itu tadi aku pakai gelas ukuran biasa kita dapat bawaan dari Magicom itu ya Ini aku pakai air tambahannya itu 850 ml Ini bisa dipakai dengan air 850 ml sampai 1 liter ya teman-teman Dan ini kuncinya adalah saat kita masak bubur biar kita dapat tekstur yang lembut Yang padat harus pakai api kecil saat masaknya Oke, okay, sambil masak tadi udah aku tutup. Sekarang aku mau suwir-suwir dulu untuk ayamnya. Dan ini tuh sebenarnya panas banget, temen-temen Masih ngebul. Jadi di sini aku ya Allah agak kesusahan akhirnya pakai bantuan pisau. Untuk ayamnya di sini aku suwir-suwir seperti biasa aja. Sebenarnya untuk bubur kali ini aku bikin seperti ala-ala aku. Kalau aku pas waktu musim dingin di Taiwan sana aku biasanya bikin bubur ini ya. Untuk konsumsi uh, si Akongku yang pasien aku jaga dan juga aku Karena emang ini super enak banget Sebetulnya sih ini masih ada kurang satu bahan yaitu udang Kalau dikasih udang tuh ini rasanya bakalan enak banget teman-teman Dan gak jauh beda rasanya dengan bubur yang pernah aku makan di salah satu resto <laughs> Aku sebutin aja deh ya di restoran Takwan Itu enak banget buburnya dan menurut aku ini hampir mirip ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah saat kita masak si bubur ini harus pakai api kecil dan sering-sering diaduk. Dan ini tips juga yang bikin buburnya enak itu adalah kita pakai beras pulen ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya si berasnya udah pecah jadi bubur kayak gini untuk si jahenya dan juga si bawang putih gepreknya ini bisa kita ambil ya Bisa kita angkat ya teman-teman Ini harus cepat-cepat kita aduk ya Dan untuk bumbunya di sini aku kasih kaldu ayam Aku juga kasih lada bubuk dan juga kecap asin Aku nggak pakai garam sama sekali ya teman-teman Karena di sini kecap asinnya aja juga udah asin banget Dan aku juga tambahin untuk si minyak wijen Untuk memakai minyak wijen ini aku pakai satu sendok aja Ini adalah sendok hadiah dari beras santap tadi nih kalau udah seperti ini tinggal diaduk rata aja kalau misalnya udah hampir mau matang teman-teman harus sering-sering diaduk dan aku juga mau kasih tips buat teman-teman semua Biasanya kalau bubur itu kan mudah banget encernya ya Kalau udah dingin Ini aku mau kasih uh, cairan tepung sagu Ini aku pakai tepung sagunya hanya satu sendok aja Terus dicampur air Lalu kita aduk seperti ini Aku jamin teman-teman bikin pagi sampai ke malam Dia nggak bakalan mencair ya teman-teman Ini adalah salah satu rahasia tips dari bos aku Bos Taiwan aku kalau masak bubur dikasih tepung sagu seperti ini Dia teksturnya itu jauh lebih padat, tapi dia lembut dan juga tidak mudah mencair. Nah oke okay, alhamdulillah ini untuk buburnya udah mateng Jadi ini menurut aku pas Aku gak mau terlalu lembek-lembek banget Bubur ini enak disantap Di saat perut kita lagi gak enak ya Misalnya kayak lagi apalah Kedinginan, lagi meriang gitu ya Pokoknya lagi panas dingin gitu Ini bubur enak banget Karena dia bisa bener-bener anget ke badan kita Dan ini juga cocok Untuk dikasih ke anak-anak Anak kecil Mungkin untuk empasi juga ini udah cocok ya teman-teman Dan rasanya super enak Banget, super gurih banget buat teman-teman yang mau coba. Boleh, silahkan, monggo. Dan ini untuk topping atasnya aku kasih potongan ayam Jadi tadi ada ayam sedikit aku sisain Dan aku kasih irisan daun bawang Ini aku pakai mangkok dari kakak ipar aku Untuk mangkok keramik ini juga kalau menurut aku dia bisa bikin tahan kehangatannya itu lebih lama ya teman-teman Biar agak mirip-mirip kayak di restoran Jadi aku bikin penampilan seperti ini biar aku juga lebih nafsu nih makanya teman-teman Oke, okay, ini aku mau lanjut makan dulu, dan mohon maaf, aku belum punya meja makan dan kursi makan, jadi aku makannya masih di ruang tamu seperti ini. Ini aku di rumah sendirian karena suami aku udah berangkat kerja, ya teman-teman, dan ini juga udah sekitaran hampir siang. Habis ini aku mau lanjut bikin pesenan Karena aku dapat pesenan dari salah satu subscriber aku Kebetulan untuk tempat tinggalnya sih lumayan jauh ya Karena aku di Cikarang dan yang pesennya di Tambun Ini beliau minta dibuatin cireng isi ayam suwir Semoga teman-teman gak bosen ya nontonin video resep cireng ayam suwir aku Karena ini adalah video kedua yang aku share Nah ini aku udah rebus untuk uh, dada ayam dulu Ini ayam filet ya teman-teman Untuk harga ayam di aku masih ya lumayan harganya Untuk perbumbuannya di sini aku udah siapin cabai merah besar, cabai keriting dan juga cabai galak Jadi kita pakai tiga macam cabai Ada juga bawang merah, bawang putih beserta daun jeruk Nah untuk komposisi lengkapnya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi ya Oke, okay, untuk bumbunya di sini mau aku copra aja. Untuk pesanannya sih emang nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi berhubung katanya ngiler banget ngelihat aku bikin ciring ayam suwir jadi beliau itu pesan order di aku dan nanti untuk ngirimnya dikirim via Gojek gitu. Nah, semuanya bakal kita masukin dan untuk si daun jeruknya jangan lupa bagian tengahnya atau tulang tengahnya itu dibuang ya karena itu yang bikin nanti uh, pahit gitu ya teman-teman karena kalau daun jeruk tengahnya nggak dibuang itu bikin pahit lah Nah ini untuk sambelnya udah jadi merahnya bagus banget karena kita pakai cabai merah besar juga Sekarang aku mau suwir-suwir untuk ayamnya dulu Nah ini mau aku bejek-bejek dulu supaya saat disuwirnya itu jauh lebih mudah dan bisa jadi cepet nih untuk harga ayam di aku tuh harganya masih naik banget ya teman-teman Per kilonya itu harganya masih 49.000 Tapi kalau yang si filet kayak gini tuh masih 57.000 teman-teman Oke okay, ayamnya udah selesai aku suwir Sekarang aku mau gongso bumbunya terlebih dahulu Ini aku gak pakai minyak Jadi kita mengurangi kadar airnya dulu Kalau misalnya kadar airnya udah berkurang Baru nanti kita campurin minyak goreng Nah, tips dari aku saat bikin uh, ayam suwir: untuk isian apapun, teman-teman wajib dikasih cabai merah besar atau cabai banci, karena itu nanti yang bikin warnanya jauh lebih cantik, ya. Nah, kalau menurut aku tuh sebenarnya kalau warnanya mau lebih keluar, teman-teman tuh direbus dulu cabenya ya, tapi berhubung ini aku lagi diburu-buru waktu, jadi aku ya seperti ini aja. Kalau bumbunya udah mateng, udah tanak, baru kita masukin untuk si ayam suwir tadi. Untuk masaknya, ini pakai api yang sedang aja, karena kalau terlalu besar nanti yang ada kayak aku gosong gini ya teman-teman. Nah ini aku juga kasih sedikit air kaldu bekas rebusan dada ayam tadi Untuk bumbunya seperti biasa aku hanya pakai garam, gula pasir, kaldu bubuk dan aku kasih micin sedikit Teman-teman kalau nggak mau pakai micin bisa di skip ya untuk tingkat rasa pedasnya, teman-teman tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau aku lebih sukanya itu kalau masak yang bener-bener pakai cabai gitu ya. Karena aku pernah beli cireng isi ayam, iya di salah satu tetangga aku sini beda perumahan dia tuh pedesnya pedes lada. Jadi tuh kayak kurang mantul gitulah kalau menurut aku. Kalau kita jualan, jadilah penjual yang jujur dan pembelinya juga pasti bakalan balik order ke kita lagi. Kalau prinsip aku seperti itu. Oke, okay, sekarang aku mau bikin untuk uh, apa? kulitnya ya, teman-teman. Ini aku udah siapin bawang putih dan juga air. Nah, ini bakal aku blender seperti ini karena nanti ini untuk jadi siraman ke si tepung ya, teman-teman. Bawang putih sama air aku blender, tapi ini nggak aku masukin semua untuk airnya. Dan sekarang bakalan mau aku rebus nih, teman-teman. Jadi, yang kita rebus hanya air plus bawang putih aja. Bawang putih aku pakai 4 siung dan di sini untuk airnya aku pakai sebanyak 650 ml Nah sekarang ini bakal aku rebus Sampai dia benar-benar mendidih Oke sambil tunggu air rebusannya matang Sekarang aku mau prepare untuk Si tepungnya dulu Ini aku pakai tepung tapioka sebanyak 700 gram dan juga Aku tambahin untuk tepung terigunya Sebanyak 100 gram jadi total untuk penggunaan kedua tepung ini adalah 800 gram ya, teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku tambahin garam dan juga roiko. Di sini aku pakai penyedapnya roiko ya, teman-teman. Kita aduk rata terlebih dahulu, pastiin untuk si tepung dan bumbunya ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini kalau airnya udah mendidih, kita langsung tuang ke si tepungnya ini. Nah, ini teman-teman bisa dituang sedikit demi sedikit seperti aku. Tapi kalau misalnya disiram sekaligus juga nggak apa-apa karena ini untuk takaran airnya udah pas. Ini aku pakai centong terlebih dahulu ya teman-teman untuk bantu ngaduknya. Nanti kalau semisal dia udah hangat-hangat kuku dan udah e, misah seperti inilah baru kita aduk pakai tangan. Dan ini tangan aku udah bersih, udah aku cuci. Kita uleni sampai dia benar-benar jadi adonan seperti ini. Nah ini bisa langsung teman-teman e, apa namanya? Uh, ambil ya setiap gramnya itu Bisa dikira-kira 30-35 gram Bisa dibulat-bulat Terus baru ditutupin Atau seperti aku gini Langsung ditutupin dulu setelah itu Baru nanti kita bulat buletin sesuai dengan beratnya Nah jadi seperti ini ya teman-teman Baru bakalan aku uh, bulat buletin seperti ini Ini kira-kira beratnya 35 gram ya teman-teman Dan ini udah aku tabur-tabur dulu Tangan aku pakai tapioka Supaya tidak lengket dan ini mohon maaf banget kalau semisal teman-teman ngedengerin dubbing aku kayak ada suara orang nyapu. Aku nggak tahu kenapa dari tadi perasaan aku dubbing itu kayak ada orang yang nyapu gitu ya, suara orang nyapu pakai sapu lidi. Padahal itu aku dabing di jam setengah satu malam ya teman-teman Aku agak horror juga dabing kali ini Tapi bismillah bismillah gak ada apa-apa ya <gif> Oke okay, untuk si adonannya seperti ini udah aku bulat-bulatin semua Dan itu seperti biasa yang pernah aku jelaskan sebelumnya Jadi selama kita nyetak itu yang belum dicetak bisa kita tutup ya teman-teman pakai serbet seperti ini Nah, untuk nyetaknya seperti biasa, ini aku pakai rolling pin ya, dan alhamdulillah ini uh, untuk alas cetak aku. Aku alas cetak sih. <gak> untuk alas ini aku udah ketemu, jadi kemarin-kemarin kan pernah sempet beli dan aku lupa naruh. Alhamdulillah kali ini udah ketemu ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai talenan lagi. Nah, untuk cara ngisinya seperti ini aja. Aku isi satu sendok makan, dan supaya lebih rekat, enggak mudah sobek dan enggak mudah uh, bocor, ya teman-teman. Jadi, di bagian ujungnya itu pinggir-pinggirnya, teman-teman, kasih air terlebih dahulu, jadi dioles-oles pakai air gitu ya. Kalau semisal so, kita pakai cetakan ini. Tapi semisal kalau teman-teman uh, gulung si cirengnya ini nggak pakai cetakan, mau langsung gitu, nggak apa-apa. Teman-teman juga bisa kok dikasih tambahan air di pinggir-pinggirnya supaya lebih merekat sempurna. Untuk cetakan si cireng ini banyak banget yang nanyain aku pakai ukuran yang berapa. Ini aku pakai ukuran yang sedang ya teman-teman. Jadi kalau order di Shopee itu kan ada yang ukuran besar, yang sedang dan yang kecil ini aku pakai ukuran sedang. Aku nggak tahu, mohon maaf, ini ukuran berapa yang pasti ini ukurannya sedang ya teman-teman. Nah nanti untuk link pembeliannya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kemarin-kemarin itu bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu aku order ini tuh ukurannya sedang semua teman-teman, nggak -teman. ada yang kecil, nggak ada yang besar. Jadi aku order ini tuh setengah lusin, ukurannya sedang semua. Untuk harga jual dari si Cireng ini, ini aku jual di harga 2.500. Jadi ini tuh pesennya mentah ya teman-teman. Nanti bakal aku kirim mentah seperti ini. Nah, jadi untuk bentuknya seperti ini, jangan jangan lupa di setiap wadah kita tabur-tabur pakai tapioka dulu supaya tidak mudah lengket. Oke, okay, ini aku mau tabur-tabur dulu ya teman-teman Dan alhamdulillah terima kasih banyak buat kemarin yang ngasih tips ke aku Aku mohon maaf lupa namanya anak siapa Terima kasih banyak ya mbak udah ngasih masukan ke aku Ini katanya ditabur-taburinya sebelum disimpan di dalam freezer Itu ditaburinya pakai tepung beras Katanya sih dia jauh lebih aman dibandingin kalau pakai tepung tapioka. Jadi kayak nggak mudah lengket gitu ya teman-teman Dan ini ternyata aku cobain bener banget ya kebetulan untuk pesanannya ini ada lebihan sekitar 5 pieces jadi aku udah goreng ya teman-teman aku buktiin sendiri ternyata dia emang beneran nggak lengket ya teman-teman lebih bagus juga kalau menurut aku dibandingin pakai tapioka dia nggak usah khawatir saat nanti kita gorengnya itu merubah rasa atau meledos meledos itu nggak sama sekali jadi ya masih sama aja ini hanya kita kasih taburan Asal-asal aja ya teman-teman dibalurin pakai tepung beras ini Nah ini seperti biasa untuk cara penyimpanan Aku belum bisa move on <laughs> Kalau untuk nyimpan, apalagi kita simpan di freezer Aku sih uh, lebih baik pakai cara seperti ini ya Karena aku masih ngerasa aman aja Kalau aku bungkus satu persatu dengan si plastik ini Oke okay, dari satu resep yang aku bagikan ini aku bisa dapat sebanyak 45 pieces ya teman-teman dan untuk pesanan kali ini di 40 pieces Terima kasih banyak buat ibu yang udah order cireng isi di aku Semoga suka ya Mohon <mongan> maaf bila ada kekurangan Dan ini udah selesai semua ya teman-teman Mau aku masukin ke freezer dulu Mau aku bekuin Karena nanti ini dikirimnya pakai Gojek Aku khawatirnya kalau nggak dibekuin dulu Nanti dia malah hancur gitu ya dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Semoga di video kali ini teman-teman juga bisa jadi ide jualan ya ataupun bisa jadi cemilan enak untuk keluarga di rumah. Pokoknya terima kasih banyak. Aku akhir dulu videoku kali ini ya dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.